Hey teman-temanku semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman berjuang, berusaha, mau banget gue pokoknya jadi Black Man, tapi kok namanya pelit, biasa pelit. Buat lu semua guys ya, nonton video ini, kalau kalian jadi Silverman juga, ya udah kita senasib guys ya, lu ya harus solid sama gue. Buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja klik subscribe di bawah merah, jangan lupa juga di klik notifikasi atau loncengnya, jangan lupa kalian untuk like juga video ini. Terima kasih teman-teman, dan buat kalian juga jangan lupa follow Instagram gue, Rian Taka, dan juga kalian jangan lupa untuk, apa ya guys ya, kalau pengen beli akun bisa chat gue di WhatsApp, nomor WhatsApp gue di deskripsi atau di layar untuk kelihatan ya. Dan sekarang kita akan meroll di akun-akun yang tidak berfaedah ini guys ya, tapi belum di roll nih Blackball Only-nya. Kenapa? Ya karena ya kalian tahu lah akun gue banyak banget guys ya, baru beberapa akun ya, masih ada ratusan akun lagi guys ya. Akun gue total 700 lebih gitu guys ya, baru berapa ratus akun yang keroll Blackball Only-nya. Sayang kalau misalnya hilang sia-sia gitu guys ya, daripada hilang mending kita roll-rollin dulu gitu guys ya, mumpung gratis cuy ya. Sebelumnya kita lihat dulu di akun ini ada siapa aja Blackman guys ya. Ada siapa aja ya di akun ini, ada Pique bro ya, Pique ada juga si Firmino bro, ternyata bro ya. Ada Firmino juga di sini, ada juga si siapa? Ada si Icardi juga nih guys ya. Icardi mau gua jadiin SS dulu ya. Ada juga si Insignya di sini, ada juga si Harry Kane cuk, ada Harry Kane juga mantul ya guys ya. Di sini guys ya. Oke lah guys ya. Oke, sekarang kita langsung menuju Blackball Only guys. Kalau misalnya ntar kita di akun-akun yang selanjutnya ada GP atau koin cukup buat ngeroll box draw, kita akan ngeroll. Kalau misalnya langsung seperti ini, koin sama GP nggak cukup, langsung berarti ngeroll Blackball Only ya. Mumpung gratis bro, semoga ya dapat yang mantul bro ya. Kita langsung saja di sini Blackball ya. Oke, kita sign di sini, semoga dapat petir lah. Cuk, tolonglah, jangan ngasih gue Blackball yang kembar. Awas ya, sampai Konami ngasih gue kembar, bener-bener konyol ya. Udah dapet silver ball mulu di box draw, regular agen juga silver ball mulu, dikasih black ball only box ya, black ball yang kembar kan kampret ini, dan kampret loh. Makanya ya Konami tolonglah berbaik hati sedikit sama gua, kasih yang mantul ya. Oke, sekarang ini round pertama, gua menyanyi dulu ah lagu penyemangat, lagu kebangsaan Silverman yang kelima, jurus teteo membelah bumi, teteo. Ayo kasih gua yang mantul dong, yang keren pokoknya, mantap lah. Siapa tuh ya? Wah, kita dapat Vidal, cuk. Ya, dapat Vidal, cuk. Mantap lah, lumayan lah daripada manyun ya. Si Vidal bagus ya, guys ya. Vidal tuh bagus, guys ya. Oke, kita langsung saja masukkan Vidal ke dalam squadnya, guys. Ini orang tahu-tahu mulu nih, senang banget kayaknya si Fred ini, guys ya. Oke, ini ada Vidal, gua kasih temen lo, si Fred biar enggak sendirian di tengah ya. Oke, guys. Sekarang kita langsung menuju akun yang selanjutnya, bro. Oke, bro. Ini akun selanjutnya nih, bro. Ada juga di sini spesial, jadi ada silver ball juga, silver plus. Kita belum lihat pemainnya, guys. Abis ini, guys ya. Kita cek pemainnya dulu. Ayo dong. Hayya. Kenapa dapat silver ball ya? Aduh, kalau lu Shevchenko seneng gua ya. Legend yang kalian tahu lah Shevchenko guys ya. Shevchenko siapa yang tidak tahu, bro ya. Wah, itu mantul banget Shevchenko dulu ya. Shevchenko di Milan duet sama Kakak. Wah, itu gokil tuh guys ya. Favorit guys ya. Masih zaman-zamannya Milan ada si Sidorf tuh guys. Sidorf itu guys ya. Mantap itu, mantap ya. Ada juga siapa guys ya? Siapa aja sih ya Milan dulu guys ya. Ada juga si Maldini juga ya. Ada si Dida tuh, Dida mantap guys ya. Ya, ternyata di akun yang selanjutnya ini ada cuma ada, wah ada si Indo guys ya, Ederson Moraes sama si ini guys ya, si Saul. Oke, kita masukin dulu lah itu berdua. Wah, dua doang Black Ball-nya, cuk. Ya, lumayan dah daripada manyun. Daripada lu manyun, mendingan lu senyum-senyum, cuk. Oke lah, cuk. Enggak cukup lagi, cuk, Black Ball-nya, cuk. Ya udah lumayan lah, enggak apa-apa ya guys ya. Yang penting kita rollin dulu Black Ball Only-nya guys ya, daripada dia hilang sia-sia gitu guys ya. Soalnya udah mau hilang tuh 206 hari itu guys. 206 hari lama betul, cuk. Cuk, oke lah kita langsung sign dulu di sini guys ya. Nah, kalau tadi kita nyanyi lagu kebangsaan kelima, sekarang kita nyanyi lagu kebangsaan yang lumayan banyak juga nyanyikan juga, yang keenam. Black Ball mana? Black Ball mana? Black Ball mana? Di mana? Di mana? Di goa. Ya, gua mau coba detik yang sangat jarang buat di video 18. Ayo, kasih yang mantap, yang keren, jangan sampai kembar ya. Awas aja lu sampai ngasih gua yang kembar. Oke, baguslah cuk, dapat Philippe Luis cuk ya. Lumayan lah depan namanya temannya si Saul nih guys ya. Temannya si Saul nih guys. Oke, kita masukin dulu Philippe Luis nih guys ya. Philippe Luis masukin ke dalam sini. Oke ya, lumayan lah depan namanya. Oke. Sekarang kita langsung menuju akun yang berikutnya cuy. Oke bro, ini selanjutnya bro. Ini akun kita cek dulu squad management ada siapa cuy ya. Kita cek dulu Blackball siapa aja. Wah, cuma ada satu doang si Suarez doang. Blackball Suarez doang tuh guys ya. Main lah
Suarez juga bagus ya. Ada juga Zamorano sih guys, ada Zamorano juga. Naikin aja kali ya Zamorano nih. Oke, mantul, mantap tuh. Oke, ini akun berapa sih? 3 guys ya, 3 ya guys ya. Ada si Suarez sama Zamorano legend itu guys ya. Si Zamorano itu legend. Oh, tapi di sini ada juga ini silver ball plus ya. Oke, kita roll dulu silver ball-nya ya. Kali-kali kita dapat black ball. Kalau biasanya di box drop kita pakai 13 detik dapat black ball terus, apakah di silver ball bisa mematahkan apa guys ya? Mematahkan mitos kalau silver ball itu Silverman nggak bakal dapat black ball di silver plus. Kita lihat. Apakah ini black ball? Si kambing black ball dilewatin suwe. Emang kampret Konami suwe. Eh, kalau ada black ball jangan dilewatin atau direm mendadak, atau kalau ada black ball tiba-tiba berhenti aja gitu. Misal bola lagi kenceng guys ya. Dia lagi kenceng, tiba-tiba lewat black ball langsung ngerem mendadak. Kocak kali ya. Tanpa ada ini, tanpa ada aba-aba atau gimana guys ya, tanpa pelan-pelan-pelan, jadi lagi bola yang kenceng tiba-tiba dia ngerem mendadak. Wah, gitu gua senang banget gitu ya. Konami gitu kayak baik gitu, kali-kali sama gua buatlah sesuatu yang baik kepada Silverman gitu. Konami tolonglah, tolong Konami, tolonglah baik sedikit sama Silverman. Jangan biarkan Silverman ini merana terus Konami. Dari zaman-zaman PES Mobile Beta gua udah mainin Konami, masa gua kagak naik-naik titelnya dari dulu Silverman lagi. Silverman hebat gua. Aduh, merana sekali saya guys ya. Gua mau coba dua-dua. Ayo, kayak nomornya kakak waktu di Milan nih guys ya, 22. Apakah keren? Kita dapat siapa? Kita lihat. Wah, Icardi cuy. Kita dapat dari ini guys ya, dari striker terus nih guys ya. Zamorano striker, si Suarez striker, si Icardi striker. Ah, gua naikin dulu. Coba, sekarang kita langsung beralih ke akun selanjutnya, bro. Oke, bro. Kita langsung lihat squad manajemen dulu lah. Cek dulu squad manajemen ada siapa. Ada si Toni Kroos, ada juga si Alaba di sini, ada juga si Oblak, ada juga si Di Maria. Wah, mantul juga sih, cukup bagus lah, bagus lah. Tadi gue liat Ojan tuh kan, ada si Ojan. Ojan ya, bilang aja nama lo Ojan lah, ribet banget sih. Ah, Ojan. Nama tinggal OJAN udah gitu aja udah kelar. Ini Ojan, cuma mau nulis Ojan aja ribet. Ada si Ojan main bola guys. Aduh, banyak lah yang seperti ini. Aduh. Oke lah, sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Silverman yang membuat kita bahagia, tersenyum, senang, dan lain-lain lah. Lagu kebangsaan keempat yang membuat kita itu merasakan, cuma merasa ya, kalau Silverman cuma merasa kalau Silverman itu jadi black man gitu, dengan nyanyi lagu kebangsaan keempat. Konami, baik hati sekali, mengapa begini, gua gak dapat black ball lagi. Hitam yang mantep, jangan sampai ada yang kembar, suwe. Jangan kembar lu, awas lu. Hah, pikir lah, lumayan daripada manyun. Untung aja gak dapet Kroos atau Oblak atau siapa sih tadi yang ada di akun ini, siapa aja. Kalau sampai ada yang kembar sih, sedih banget gua guys ya. Oke, masukin dulu sini pikirnya, pikir. Si pikir. Jadi SS dulu cok ya. Kemudian gue mau masukin si Ojan lah. Si Ojan tuh, ada Ojan. Ojan nih LB guys ya. Cuma ada si Alaba tuh. Jadi ini, ah, Alaba bisa lah. Oke, kita beralih ke akun berikutnya cuk ya. Oke bro, ini akun selanjutnya bro ya. Ini ada dua di guys, black ball only-nya mantul ya guys ya. Ada dua biji cuy, tuh lihat tuh guys, ada dua biji cuy ya. Oke, mantap lah, pala lu aja gak mantap. Kita cek dulu di akun ini ada siapa ya cuy ya. Ada siapa saja di akun ini, kita cek. Wah, ada Harry Kane, ada Gareth Bale, ada Maldini cuy. Mantap cuy ya, ada Maldini cuy ya. Baru tadi kita omongin Milan gitu guys ya, Maldini ya. Muncul sih Maldini ya, mantap ya, mantap. Ada juga si Zamorano lagi guys, banyak juga gua akun yang ada Zamorano ya guys ya. Oke, naikin dulu lah ini. Gatel gua ngeliatnya guys ya. Oke, ini pindahin sini dulu ya, cuk. Oke guys. Oke, di sini dulu. Kita pindahin ke sini. Oke, ini gua naikin. Pelatihnya buduk, bodoh amat. Pelatihnya kayak jelek emang dah. Ah, ini akun-akun yang tidak berfaedah semua, tidak pernah dimainkan, tidak pernah diapa-apain gitu guys ini akun guys ya. Nol match sama sekali dari dulu gua udah unjukin ke lu guys ya. Akun-akun gua nol match gitu guys ya. Oke, sekarang langsung saja gitu guys ya. Kita langsung saja ke spesial. Sekarang kita langsung saja meroll di Black Ball Only ini guys ya. Iya, oke, sekarang kita nyanyi lagu kebangsaan yang mana guys ya. Yang kedua nih, kita belum nyanyi yang kedua nih guys ya. Nambah semangat kita, membara sekarang guys ya. Yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo,
Yo ayo yo yo ayo. Kita bisa, bisa, bisa jadi black man. Ayo dong, hitam yang mantap dong, yang keren dong, yang mantul dong. Jangan yang sama cuy, harus yang mantul. Wah, kita dapat Sergio Ramos. Siapa yang tak tahu Sergio Ramos cuy? Ya pasti tahu lah Sergio Ramos ya cuy ya. Wuh, Sergio Ramos. Sekarang kita black ball only yang selanjutnya guys ya. Black ball only yang selanjutnya cuy. Oke cuy, kita tunggu di sini cuy ya. Gue mau nunggu guys ya, gue mau nunggu. Gue mau pakai feeling sekarang guys ya, feeling gue guys ya. Gue mau feeling di mana semoga dapat black ball petir, semoga ya guys ya. Feeling Silverman ya, feeling Silverman kagak ada yang bener lah. Silverman kalau udah feeling-feelingan mah udah kagak ada yang bener, udah pasti dapet sih silver ball. Mau feeling yang ngerasa black ball tetap silver ball. Feeling gue sih gue touch di sini. Aduh, kan gue bilang dah kagak dapet petir dah. Tapi semoga aja yang beda ya. Wah, kita dapat Keylor Navas ini ya. Malah temannya si Ramos kita dapat guys ya. Mana sih? Kita masukin dulu lah ke dalam squadnya. Kita masukkan dalam squad manajemen dulu ya. Dan ini si Ramos pindahin sini dulu nih. Ramosnya cuk. Oke, cuk ya. Kemudian si Navas kita masukin sini lah. Sini. Oke. Nah, kan ini adalah mantap lah, mantap pala lu aja gak mantap cuk ya. Oke, sekarang kita langsung beralih ke akun berikutnya lagi bro. Oke bro, ini akun selanjutnya bro ya. Di sini udah 35.000 GP, berarti cukup untuk box jauh. Tapi kita cek dulu squad manajemen di akun ini guys ya. Ada Harry Kane dan ada Sadio Mane guys ya. Ternyata ada Sadio Mane juga ya. Lumayan lah, Liverpool Tottenham ya. Udahlah, akur lo berdua ya. Oke, ada juga, gak ada lagi Blackmon ya, itu doang guys ya. Tapi ada si Nako. Naho. Oke, ada Naho juga sih guys ya. Oke, sekarang kita ke box draw dulu berarti guys ya. Kita ke box draw. Siapa tahu ini kita dapat legend gitu, yang legend mantul lah guys ya. Ya terserah mau ngasih gua Cruyff, mau ngasih gua Zico, Oliver Kahn, mau ngasih Batistuta, Mataus, mau ngasih Cafu juga enggak apa-apa ya. Semuanya enggak apa-apa, yang penting black ball. Kalau bisa legend, kalau bisa petir. Harapnya banyak amat sih, black ball-nya belum tentu dapat. Gua Silverman minta black ball kagak bakal dikasih sama Konami. Aduh. Oke guys, sekarang kita akan coba. Kita akan coba di sini akan menyanyikan lagu kebangsaan Silverman yang terkeren, terkece, tersolid, termantel, tersubur di dunia. Yang ketiga, u i u a o cing cang wala wala beng beng, u i u a o cing cang wala wala beng beng, prep prep. Tuh. Ayo, hitam cu. Kenapa sih black ball dilewatin sih? Kok konyol banget sih kalau ada black ball teh jangan dilewatin. Aku Konami bikin emosi aja kalau ada black ball tema ngerem mendadak, berhenti mendadak, nggak bisa apa ngerem mendadak itu demi Silverman gitu ya. Ya nggak mungkin lah, Konami kan ya lu tau sendiri guys ya, sama Silverman itu pedut gitu. Emang nasib gue malang sekali terlahir sebagai Silverman. Gue ngiri sama teman-teman yang udah jadi Blackman. Mengapa mereka Blackman kalau gue Silverman? Teman-teman gue sering banget dapat black ball di box draw 3 kali berentet. Gue 1 udah gitu silver lagi, ntar lama lagi baru dapat black ball. Sedih gitu guys ya, sedih gitu, nyelekat di hati gitu. Bawahnya di hati gue pengen ngamuk gitu guys ya. Tapi gimana pun juga ya Konami lah guys ya, Konami yang menentukan semuanya guys. Sedih sekali saya guys ya. Doakan saya semoga 2019 saya jadi black man, amin ya. Oke guys ya, sekarang di sini gue mau coba touch di bagian sini. Ayo, kali ini siapa nih? Kita lihat nih, kali ini siapa nih cuk, cuk. Kita lihat cuk, siapa nih cuk, jangan sampai sama. Wah, kita dapat Umtiti. Dapat Umtiti. Sekarang kita langsung masukin dulu Umtitinya guys ya. Kita masukkan Umtitinya ke dalam squad dulu guys ya. Umtiti. Ya mungkin ini akun terakhir di video kali ini kali guys ya. Ini akun terakhir di video kali ini guys ya. Semoga teman-teman yang nonton terhibur dan semoga kalian lebih senang dapat black ball. Dan kalau udah jadi black man jangan lupa kalau ada silver man yang selalu menantikan kalian mengajak buat jadi black man. Oke, guys. Thanks for watching and see you next time. Bye.